Cik Aisyah Fitri Zahri, merupakan wakil unit OKU Yayasan Ikra Malaysia. Dan hari ini saya pergi di sini untuk berkongsi sedikit dengan hadirin dan hadiran semua kerana kami ingin memanjangkan persahabatan antara Yayasan Ikra dengan PDK Aikro bersama dengan anda semua untuk bersama-sama kita membantu anak-anak dan juga rakan-rakan orang-orang baik kita berada di PDK Aikro, insyaAllah. Baiklah, sedikit saya nak kongsikan, saya juga merupakan seorang kakak kepada orang-orang paya juga. Saya ada seorang adik, saya Rumpal Singh, dan saya sekarang ni umur dia dah 23 tahun. Dan saya juga by profession merupakan seorang occupational therapist, dan saya terapi di Bukit Katil dan juga di Melaka. Dan saya kira, saya rasa untuk kami punya sesi GC Taja, kami ada buat program tajaan untuk anak-anak. Saya rasa ada 2 orang daripada PDK sini yang datang, anak-anak PDK sini datang untuk program tajaan kami. Tapi hari ini saya nak kongsikan sedikit apa yang Yayasan Ikra mahu panjangkan dengan anda semua, insyaAllah. So kami ada unit OKU, dan unit OKU ini kami baru sahaja menjalankan bulan sambutan OKU tempoh hari pada 11 hari bulan. Hari Sabtu hari tu kita baru buat webinar sebenarnya sambutan bulan OKU. Dan kita dah kumpulkan ramai golongan OKU, ada yang pakai kursi roda, ada yang OKU penglihatan, ada OKU pendengaran, dan kita ada yang daripada OKU terlantar, caregivers, penjaga. Sebab sambutan kita yang 11 hari bulan hari tu, kita bukan sahaja kami golongan OKU tapi juga penjaga mereka. Sebab jarang kita suka pasal penjaga OKU kan. So daripada hari ni kita ada perkongsian daripada penjaga OKU, dan kita ada juga perkongsian daripada mereka yang ada anak nausa, mereka yang ada anak cerebral palsy. So kita ada buat connection dengan NGO lain juga, macam GAPS, Gabungan Anak Palsu Cerebral, Yayasan Orang Buta Malaysia, daripada MASH, Malaysia Association for Speech and Hearing. Okay, so dan kami dah kumpulkan ramai-ramai golongan ni, dan bila kami kumpulkan mereka, kami nampak oh banyak lagi sebenarnya perkara yang kita nak buat dengan golongan OKU. Okay, kalau kita tengok kepada accessibility kan, boleh tak kita nak tolak kursi roda? Kita ada banyak sangat pusat peranginan dekat Melaka, tapi boleh tak kita nak tolak anak-anak kita yang atas kursi roda di semua tempat tu? So itu semua adalah antara perkara yang kita bincangkan dalam kita punya webinar tempoh hari. Dan sebagai seorang kakak kepada OKU dewasa yang terlantar, saya akui sebenarnya kawasan untuk kita berjalan lebih kita kalau kita ada kursi roda, betul? Sebab waktu kita kata accessibility itu ada, tapi kadang-kadang bagi OKU kat sana, tangga nak tolak tu begini punya tinggi curam dia. So nak tolak tu menggunakan sepenuh tenaga kan. Okay, so bila kita bincang hari tu dalam kita punya webinar, kita nampak sebenarnya banyak lagi perkara yang kita nak kena lihat bila kita berbicara tentang orang OKU. Itu kita baru cerita yang naik wheelchair, kita baru cerita yang tentang orang buta. Ada boleh tengok eh, nanti saya kongsikan rakaman YouTube TV Ikram tu, boleh dengar banyak webinar yang kita kongsikan hari tu. Daripada golongan rakan-rakan kita yang orang buta pun mereka kongsikan line kuning, tag Taiwan kuning diorang tu, yang diorang jalan pakai kayu tu kan, yang mereka jalan pakai kayu tu, selalu ada bahan, ada benda yang menghalang laluan. Akses ada tapi tak boleh digunakan sepenuhnya. Tanda OKU ada tapi tak boleh buka, tak boleh guna pun. Tanda OKU tak sesuai pun untuk anak-anak yang terlantar. Tak boleh nak angkat pun anak tu dekat tanda OKU yang ada di luar sana, termasuk yang ada di hospital. So bila kita tengok keadaan ni, Yayasan Ikram, unit OKU Ikram, kita ada gabungan doktor-doktor pakar rehabilitasi dekat dalam tu. Kita ada clinical psychologist, kita ada therapist, occupational, physiotherapist, kita ada speech therapist dekat dalam unit OKU Yayasan Ikram. So kita nampak yang kita kena mula turun lepas kita buat seminar kan, convention hari tu, lepas dah dengar-dengar, tapi kita dengar je kan, kita nak kena buat sesuatu kan. So kita fikir, yes, kita kena buat sesuatu. Dan bila Tuan Aris contact, Tuan Aris yang saya ikan Melaka kan, pengurus di Melaka. So bila maklumkan yang orang kita ada PDK Aikro ni, kita dah buat connection. So kita rasa, why not kita start dengan PDK Aikro? Okay, so why not kita start dengan you all? Kita start sama-sama untuk kita plan macam mana Yayasan Ikra
kita boleh menyumbang pada anda. Antara perkara yang kami nampak di hujung hari, kita ada juga rakan-rakan yang biasa buat lawatan ke PDK seluruh negara. Dan apa yang kita nampak, nombor satu mungkin capaian kepada pakar tu tak biasa dapatkan. Kadang-kadang ada pakar yang datang, kadang-kadang tak datang kan. So, kita mungkin boleh kongsikan sedikit kepakaran dekat situ. Yang kedua adalah yang pada sudut accessibility. Macam ada anak-anak kita yang perlukan wheelchair yang khas. Bukan senang kan kita nak dapat wheelchair khas ni. Kadang-kadang kita perlu tempah istimewa. So, perkara-perkara itu kita boleh berbincang sama-sama dan kita tengok macam mana kita boleh bantu. Daripada sudut bahan-bahan, alat-alatan sokongan yang diperlukan. Dan juga untuk adik-adik kita, adik-adik OKU kita yang nak masuk ke alam pekerjaan. Kadang-kadang kita tak yakin. Kita tak yakin sebab tak banyak tempat yang offer ataupun yang menawarkan peluang pekerjaan kepada rakan-rakan OKU kita, kepada adik-adik kita. So, antara perkara yang kami bincangkan dalam webinar tempoh hari, kita ada trainer daripada Malaysia Disability Equality Trainer. So, dia memang train macam mana untuk bantu orang OKU masuk kerja semula. So, jika itu diperlukan oleh PDK Agro, so kita memang sangat berbesar hati untuk bantu, turun pandang dan berbincang dengan tim mereka. Macam mana kita nak bantu untuk tengok peluang pekerjaan jenis apa yang kita boleh offer. Tapi, sebab kami bukan berada dalam PDK, jadi kami perlukan feedback dan maklumat daripada PDK. Macam mana untuk kami bantu dan masuk dan memberikan bantuan jenis macam mana kepada anda semua. Sama ada daripada sudut aktiviti dengan anak-anak ataupun aktiviti dengan pelatih ataupun bantuan daripada sudut sokongan kewangan ataupun bantuan daripada sudut latihan. Okay? So, semua tu kita boleh bincangkan dan kita tengok sama-sama macam mana kita nak membantu. Okay? Dan saya juga, saya berjumpa dengan anak-anak istimewa ni hampir setiap hari. Dan saya tahu parents, bila kita mempunyai anak istimewa, kadang-kadang kita ada banyak fear dalam diri kita. Kita tak tahu, boleh ke kita nak bagi anak kita buat aktiviti ni kan? Boleh ke kita nak biarkan anak kita pergi sekolah daripada PDK, nak pergi pindah ke PPKI? Boleh ke anak kita pergi kan? Sebenarnya, kita perlu yakin dengan kemampuan anak, yakin dengan kemampuan orang yang melatih anak kita. Okay, so connection-connection macam ni, bila kita perlukan maklumat, bila kita perlukan orang untuk menyokong kita, macam mana untuk kita bawa anak kita keluar dan sebagainya. So, insyaAllah Yayasan Ikrar bersedia untuk membantu dan menghulurkan apa saja jenis bantuan yang kita perlukan. Tapi kita kena duduklah, duduk semeja dan berbincang macam mana kita boleh berikan sokongan kepada diri. Okey, saya rasa saya tak ada banyak benda yang saya nak cakap. Tapi apa yang saya nak, sama-sama kita ingat bersama-sama bahawa setiap anak-anak OKU kita, setiap pelatih kita, mereka sentiasa ada potensi. So, terpulang pada kita nak melihat kekurangan keupayaan itu macam mana untuk kita menjadikan dia berupaya. So, saya sangat suka dengan salah satu perkongsian daripada simposium, daripada convention sambutan bulan OKU kami tempoh hari. Seorang guru, cikgu Silatul namanya, dia adalah orang Buta. So, dia kata, kita kadang-kadang kita rasa kita tak boleh buat. Dan kadang-kadang kita rasa baik kita duduk diam-diam je, tak payah buat apa-apa. Sebab kalau kita minta, kita kata kita nak minta akses lah, kita nak minta itulah, kita nak minta perubahan sana sini, tak berjaya pun, tak boleh berlaku pun sebab suara kita kecil. Tapi sebenarnya, bila kita sendiri mahu untuk lakukan perubahan, perubahan tu sedikit-sedikit boleh berlaku. Kalau dia tak berlaku kepada seluruh masyarakat, dia boleh berlaku dekat dalam keluarga kita. Kalau dia tak berlaku dekat anak kita yang OKU tu, dia mungkin boleh impact kepada anak-anak kita yang berada di sebelah anak OKU. Sebab saya jadi seorang therapist sebanding saya. Okay, so saya jadi therapist sebanding saya. Adik saya yang kelima pun therapist juga. Adik saya yang ketiga nurse. So kami semua masuk bidang ni sebab adik saya yang saya lepas. So, perubahan-perubahan itulah sistem sokongan adalah sangat penting. So, saya sangat suka bila saya masuk tadi saya cakap dengan Puan Siusin, saya cakap
sama lain, support bila kita buat event, because inilah keluarga ni lah yang akan sama-sama support kita anytime kita perlukan surga untuk anak istimewa kita tu. Alright? Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya panjangkan kerjasama persahabatan daripada UKU Yayasan Mitra Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan peluang untuk saya bercakap dengan anda pada petang ini. So, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Untuk kita dah bawa perdekat. Terima kasih Puan Sekretari atas kalimat tadi. Kami UBK masih menanti kehadiran yang berbahagia Cik Nur Farhana Adibabi di Nombor. Ladies and gentlemen, you have been waiting for in this YouTube channel, Videos MHPM. But this is BBTK's Yotamas, Extravaganza Special Collection, with your host, your favorite, yours truly, Videos MHPM. Hey, thank you, terima kasih. Sampaikanlah salam. Semua kawan dekat sini je sokong saya kepadanya terbaik, memang terbaik punya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah satu-satunya, this is the best extravaganza collection of my videos bila saya berdekat BBTK si utama. Hebat sekali, agaknya 3 atau 4 aktiviti, agaknya tak silap saya macam itulah. Nak okey, saya membawakan adalah kat saluran YouTube saya, Videos MHPM atau Videos MHPM adalah BBTK si utama Extravaganza Special Collection. Hooray! Maksud saya hooray! Best kan, saya sekarang saya dah lama saya jadi berlatih dekat sekolah OKU di sini sejak 2019. Ibu bapa saya atau ibu saya daftar dekat saya dekat sekolah di sini sejak lepas ibu bapa saya pergi umrah. First time ibu bapa saya pergi ke umrah pada tahun 2019. Dari Februari sampai ke Mac yang saya tahu ni 2019. Kenangan terindah. Ya, sebab yang saya tahu SMK Duan Daun dah lama tutup operasi selama-lamanya kerana saya tak tahu apa puncanya. Tapi saya tak nak bocor informasi tentang sekolah dah lama tutup. Itu sebabnya. Sebab saya tak nak bocorkan rahsia sekolah yang dah lama tutup sejak 2019 yang saya tahu, tapi macam itulah. Rindu sangat. Tapi ingatkan dah selamanya sampai. That's what happens. Okay. Video pertama adalah sambutan Hari OKU dan juga Hari Kecemerlangan Bekas Pelatih dari BBTK si utama yang tersiap saya tahun lepas November atau Disember. Yang saya membuat baca syair atau apa poem tentang ibu dan ayah yang saya tahu saya dah post dari Instagram lepas ada persembahan yang bagi bunga lepas persembahan. Dan juga saya buat persembahan juga dengan pelatih-pelatih lain. Dan BBTK si utama membuat Ram Sam Sam Such a Happy Day. Tu lah. Every time practicing macam tu lah. Okay, ini lah hadiah yang nanti-nantikan. Hadiah Aidilfitri yang ada yang kita lambat. Ataupun Hari Guru. Macam tu lah kita terlepas. Ataupun Hari Wisak.
we start day. Okay, okay, okay. Respect apa yang ada diorang, diorang sambut lah. Bukan daripada yang ada MRT stesen MRT bar dekat Hong Kong. Without further ado, let's begin this video. Semoga korang boleh enjoy dan tengok video lah. Yeah, itu saja. Assalamualaikum and enjoy this video. And I'll see you in another one. Bagi memulakan acara kita pada hari ini, diminta semua jemputan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan melangkah maju jaya. Diminta semua hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih. Siri Berlipat, Siri Pinang, Siri Dahi, Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia Cik Nur Fahana Adibah binti Mubarak, kedua bahagian Bukit Hidup dan warga emas JKM Negeri Melaka mewakili pengarah kebajikan masyarakat Negeri Melaka. Yang berusaha Dato' Haji Muhammad Arif bin Haji Yusa, pengurusi PPDK Seri Utama. Encik Arif Sifan, pengurus Yayasan Ikram Malaysia Negeri Melaka. Puan Nur Fazilah binti Abu Samah, penyelaras PDK Negeri Melaka. Puan Liana binti Osman, wakil PKMP Melaka Tengah. Ustaz Muhammad Safwan bin Manisa, Imam Masjid Al-Arabi MIPC Melaka. Barisan Ahli Jawatan Kuasa PPDK Seri Utama. Penyelia dan petugas PPDK Seri Utama. Ibu bapa, penjaga dan pelatih PPDK Seri Utama. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Melaka. Mari bersama memetik nolan pirongan di petir di Bukit Ceraka. Mari bersama menandang tangan doa di pohon biar barakah. Dengan ikhlas hati kami menjemput Imam Satu Masjid Al-Arabi MIPC Melaka, Ustaz Muhammad Safwan bin Manisa untuk memimpin bacaan doa pada hari ini. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, maha Esa, 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 maha dengan majlis ini kami mohon inayah dan taufiknya
dan senang kita berhari demi menjalani kenyamanan hidup sebagai hamba. Kekanlah kedaun pintu hati kami dan lapangkanlah dada kami untuk menerima segala kebaikan dan kebajikan. Allahumma ya Allah ya Hayy, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat mengembangkan potensi diri, mencapai kejayaan yang cemerlang dalam berbagai bidang. Seterusnya jadikanlah kami pribadi yang amanah dan bermartabat menuju reformasi kehidupan dalam bingkai kasih sayang dan petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ya ma'rifatul qulub, jinakkanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara sesama kami, tunjukilah kami jalan-jalan kesejahteraan, dan hindarilah kami dari kecelakaan yang zahir maupun batin. Allahumma ya Allah ya Al-Ghajib, suburkanlah kepada kami kecintaan pada segala kebaikan-Mu. Jadikanlah kami agar atas perjuangan kami agar terus berkhidmat, berkhidmat menabur bakti, membangunkan agama bangsa dan negara. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pimpinan kami ini sebagai pimpinan yang berkati dan dirahmati, dan jadikanlah perusahaan kami sebagai perusahaan yang berkomunikasi dan mengharapati dan berkomunikasi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari serahkan segala penghargaan dan terima kasih atas bacaan yang tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memeriahkan majlis, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan pencaksilan dari pelatih PDK Ahli Ahmad Izzuddin bin Ahmad Khan di Persi Kekal. Thank you.
kepada anakmu, wahai ayah dan ibu. Andai saja penaku menyakitimu, yang ditulis moga terhadis, yang dirasa moga terhadis. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, kerana jasamu tidak mampu berpanas. Terima kasih ayah, hari ini ada hari Aspar kerana memperkenalkan lima mahasiswa dalam pada hari ini. Mereka bertiga akan memberikan jenis hati kepada semua penjaga belakang PDK yang hadir pada hari ini. Permulaannya sejak 2018.
bagaimana dedikasi utama telah berkembang dengan baik. Kami berharap agar semua pihak yang ada pada hari ini terus menerus memberikan sokongan kepada kami. Baiklah, tanpa membuang masa, kita menjemput Yang Berusaha Dato' Haji Muhammad Arif bin Haji Nasa, Pengurusi Dedikasi Utama, untuk menyampaikan sedikit ucapan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemajuan jaya rakyat bahagia dalam dunia. Salam kestabilan jadi kemakmuran. Alhamdulillah kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi syahdi sajri Muhammad Tarmizani yang terhormat. Terima kasih Puan Majlis Majlis, Tuan Rumah ditutupkan kepada pengacara kita dan pembukaan komisi dan pada kawan-kawan yang berhasil yang berada di DDK terutama. Nampak bukan saja pelatih kita berbakat, di dalam keluarga pun ada bakat-bakat mereka tuan. Jadi kita cuba cungkir bersama dan hari ini kita garap dan kita berkembang dan akhirnya hari ini kita akan mengalami bersama-sama. Kerana ada cabar kepada seluruh keluarga para pelatih di DDK terutama. Yang sama lagi yang bahagia Encik Nur Fahana Adibah Binti Mubarak, Ketua Bahagian Opini dan Wakil Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka yang mewakili pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, Puan Nur Fazilah Binti Yang Bersama Pejabat Pendidikan Negeri Melaka, Puan Liana Binti Wong Usman Wakil Pejabat Kebajikan Melaka Tengah, Cik Ali Syafian tetamu kita yang merupakan pengurusi atas kita mengatakan terima kasih bersama Puan Siti Aisyah yang telah memberikan kita perkongsian unit PPU Yayasan Ikram sebentar tadi. Tak lupa di mana perkongsian saya Siti Rahat Tuan Imam Safan, Imam Tuan Imam Tuan Imam Tuan Nur Rashidah Binti Osman, Penyelia PPU Sekretara serta para tugas. Terima kasih di atas komitmen yang telah diberikan para ibu bapa, kuasa para pelatih dan khasnya kepada anak-anak istimewa PDDK Seri Utara. Hadirin yang terhormat sekalian, kalau diikutkan secara resmi sambutan dari OPU di peringkat kemasan dan juga peringkat dunia terdapatkan pada 3 Disember walaupun ini bukan dalam bulan Disember adalah bulan sambutan OPU. Jadi kita ambil kesempatan tuan-tuan perempuan di hujung tahun 2021 ini kita adakan serentak program sambutan kali OPU peringkat TPDK terutama dan juga hari penghargaan serta sambutan hari lari pelatih pelatih di PDK terutama. Jadi kita dah satu hari ini alhamdulillah sambutan kehadiran dan komitmen para keluarga, ibu bapa kepada anak-anak istimewa kita pada hari ini cukup memuaskan. Kita boleh menemukan pada tahun 2018 tentang tadi tentang pelan yang mentan kita dengan 10 orang pelatih saja, 3 orang satu penyelia dan 2 penyelia hari ini telah bertebang kepada 40 orang pelatih dan 6 orang penyelia serta 5 atau 1 penyelia. Jadi dengan ini insyaAllah kepada semua, terima kasih kepada anggota Jabatan Kebajikan Masyarakat yang sentiasa memberi dorongan kepada kami yang dari jatuh pasir penyelia yang sama-sama hadir pada hari ini. Kami ini NGO yang bertindak secara sukarela. Kalau tadi Puan Siti beritahu di kalangan kami pun ada di kalangan keluarga juga, di kalangan yang ada juga orang-orang yang berbayar ini anak-anak istimewa dan terasa terpanggil untuk bersumbangan bakti kepada masyarakat selaras dengan pertumbuhan pertumbuhan pemulihan dalam komiti PPDK yang telah dicetuskan oleh Perintah Kerajaan untuk melibatkan sama komiti bagi
menjalankan segala program DPDK sejak dari tertubuh dalam tahun 2018 hingga hari ini. Dan ada beberapa program lagi yang akan datang, sebenarnya kita telah maklum dalam masyarakat kuasa semalam. Kita dah ambil lagi 3-4 program, jadi saya dah letak terus serta oleh semua kalangan dan keluarga untuk kita naikkan dan kesempatan kepada parti tadi juga untuk kita terus menjadi kehidupan di mana anak-anak lain-lain, insyaAllah. Tuan-tuan, orang-orang yang baik ini tidak seharusnya dilihat sebagai golongan yang lemah. Malah, mereka juga memiliki keistimewaan dan bakat yang tersendiri. Yang mana yang tidak mungkin ataupun mungkin melebihi dari golongan biasa ini. Ini hari ini bagaimana pencapaian OKU dan peringkat negeri dan kebangsaan untuk membanggakan. Kadang-kadang kita tu tak dapat Olimpik dengan emas tuan-tuan. Tapi mereka berjaya menyumbang minyak emas kepada negara dan menaikkan nama Malaysia. Jadi saya yakin pertemuan anak-anak kita di PPDK ini boleh dilihat daripada minat dan bakat mereka. Saya yakin dan percaya kalangan mereka ini akan menjadi seorang tenang, malah akan mengharukan nama kaum mereka juga masyarakat dan negara, insyaAllah. Kita doakan sama-sama tuan-tuan. Ini merupakan satu kerjasama bagi semua dari sama ada pihak jabatan sendiri, pelajaran, jabatan kerja masyarakat, terima kasih. Juga ada pihak komuniti, tuan-tuan dan juga pihak keluarga. Malah kita juga akan terima kasih seperti NGO-NGO yang terus bersama menyumbang bakti. Hari ini saya juga terima kasih lah. Kita ada istimewa dari Rakyat, terima kasih kepada kita. Hari ini agak istimewa untuk meraihkan hari kerayaan anak-anak kita. Semoga mereka memberi sedikit dorongan dan semangat kepada anak-anak ini. Saya ingin ambil kesempatan pada hari ini, saya rasmi untuk mengucapkan selamat menyambut hari kurang percaya mereka sedikit sekarang. Kepada semua tersebut, kepada semua satu sama sedikit itu melandakan tuan-tuan. Saya kita sangat mengalurkan sebarang untuk tuan-tuan sama ada sendiri maupun tuan-tuan moral. Dan terima kasihlah kepada ketentangan Jabatan Pertahanan Masyarakat yang sudah tu membimbing dan menyukarkan kepada kami untuk meneruskan program di PPDK sementara ini. Sahabat dan tanda-tanda kepada semua, sekian mobilai Taufiq Wajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk di atas ucapan. Sila tuncap persembahan ketinggi, sudutnya bungkam sembah kemuli. Semakin rancak program hari ini, indahnya majlis sebab kali rasmi. Kami dengan bangganya menjemput yang berbahagia Cik Nur Farhana Adila Bini Mubarak, Ketua Bahagian OKU dan Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat di Melaka, Wakil Pengarah JKMN Melaka, untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan sambutan Hari Orang Terhormat OKU dan Hari terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Arif bin Haji Yusuf
selaku pengurusi pertubuhan PDK Utama, Barisan Jawatankuasa PDK, pelatih-pelatih PDK dan ibu bapa sekalian atas penganjuran dan sumbangan bagi menjayakan majlis ini. Untuk makluman semua, tema sambutan Hari OKU pada tahun ini iaitu kepimpinan dan penyertaan OKU menuju endemik COVID-19 dipilih bagi menerapkan kepentingan supaya golongan OKU bersedia dan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ke arah fasa endemik COVID-19. Yang berbahagia Datuk Tuan-Tuan, Puan-Puan dan pelatih-pelatih yang saya hormati sekalian. Pada tahun 2022, peruntukan sebanyak RM2,958,727 akan diturunkan bagi tempoh Mac 2022 hingga Februari 2023. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM221,727 akan diperuntukkan kepada pertubuhan PDK Seri Pertama dengan jumlah pelatih sebanyak 40 orang. Saya berharap peruntukan yang akan diberikan dapat digunakan dalam memperbanyakkan peserta, membangunkan pelatih-pelatih PDK dari segi pemulihan dan latihan. Berkelanjalah dengan bertema dan mengikut tata cara perjanjian kewangan yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan. Kita semua sedia maklum bahawa golongan OKU ini antara golongan yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan COVID-19. Maka sebagai penyedia, petugas dan jawatankuasa harus lebih cakna mengenai keperluan dan keselamatan pelatih apabila berada di PDK. Kita sudah tiba kepada satu tahap di mana kita perlu hidup bersama wabak ini, namun jangan kita lupa untuk kekalkan disiplin diri dalam memahami SOP serta kejaratan selama. Saya ingin semua yang terlibat dalam PDK seluruh negeri warga, khususnya PDK Seri Utama, dapat terhindar dari sebarang wabak penyakit yang berbahaya. Ucapan tahniah saya ucapkan kepada semua penyelia, petugas dan jawatan kuasa kerana bersama-sama berusaha untuk memastikan PDK selamat untuk dihadiri oleh para pelatih. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi syabas kepada pertubuhan PDK Seri Utama serta semua pihak yang terlibat dalam penganjuran majlis ini. Semoga seikhlas semua pihak dalam menjayakan majlis ini diterima sebagai amalan terpuji oleh Allah SWT. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili yang berusaha pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka dengan ini merasmikan sambutan Hari OKU Pertubuhan PDK Seri Utama tahun 2021. Sekian, terima kasih. Mohon Cik Nur Farhanah Adimah untuk bersuka kali pentas. Ini oleh Datuk Haji Muhammad Arif untuk sama-sama menyempurnakan acara diri perasmian. Silakan Datuk. Untuk hadir ke hadapan pentas.
diminta Cik Farhana dan Datuk untuk memotong kek perasmian. Lorat lah semua ambil video.
I'm gonna make you mine.
Datuk Seroja, dipersilakan. Hairi. Mana orang ini? Oh, makannya. Ya, kejap. Sidang hadirin dan hadirat sekalian,
Di PDK Seri Utama, kami bukan sahaja mendidik dan menyelamkan potensi yang ada pada setiap pelatih, malah mereka diasah untuk lebih berkreativiti sejajar dengan kemampuan dan keupayaan. Sehubungannya itu, pada hari ini, beberapa pelatih telah menepati penilaian panel dan layak untuk menerima anugerah pada hari ini. Di PDK Seri Utama, mereka dilatih pembelajaran diberi sebelahkan potensi. Kini penyampaian anugerah untuk pelatih bakal disampaikan oleh pengerusi. Majlis dengan hormat yang menyebut pengerusi PDK Seri Utama Dato' Haji Muhammad Arif bin Haji Isa untuk memperkasakan kembali menyampaikan anugerah kepada pelatih. Dipersilakan. Pendidikan mereka di sekolah khas. Kira-kira pada hari ini hari komersial
seterusnya adik Xiao Maya yang akan menyambut pendidikan PAS di sekolah jenis kebangsaan China Bukit Keruang. Thank you.
Okay, where is it? Mana ya? Hello? Oh! Okay. Bravo, bravo! Yay! Yay! Tahniah kepada semua mahdi atas penerimaan anugerah kecemerlangan mini-kesi utama dan pemenang pertandingan yang ikut tahun ini. Pada sudi menyampaikan anugerah kepada semua penerima. Sebelum kita menyampaikan anugerah seterusnya, kita menjemput Cik Nur Farhana Alibah Juti Mubarak, Ketua Bahagian OPU dan Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka, untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada ahli jawatan kuasa PDKC Utama. Majlis dengan sukacita yang menjemput pengurusi PDKC Utama Dato' Haji Muhammad Arif bin Haji Yusuf untuk menerima sijil penghargaan. Yay. Another one. Baiklah. Seterusnya pertimbangan mengurusi Encik Abdul Razak bin Isni. Seterusnya naik kerusi Profesor Mahathir IR Dr. Muhammad Azman bin Abdullah. Seterusnya Senyosa Puan Syafra Pini Syukri. Thank you.
tahun seterusnya. Sidang raya kesekian memiliki amanah istimewa adalah satu daripada amanah dari Allah kepada ibu bapa. Mendidik dan membesarkan anak-anak syurga ini memerlukan kecekalan yang tinggi. Ujian dan rintangannya pasti ada. Bukan sahaja wang ringgit, tenaga, masa, malam, rumah dan emosi menjadi salah satu kriteria utama untuk menjaga anak-anak istimewa ini. Dengan ini, bagi anugerah seterusnya, anugerah keluarga OKU Cugenang ke-21, PDKC utama dan calon calonnya adalah Encik Ahmad Tabib Isman, Puan Siti Adila binti Abdul Ghani, Puan Zarita binti Hassan dan Profesor Mada IR Dr. Muhammad Azman bin Abdullah. Anugerah keluarga OKU Cemerlang 2021 diberikan kepada keluarga OKU yang memberikan komitmen tinggi dalam pembangunan OKU dan PDK. Keluarga ini mempunyai dua orang anak istimewa, seorang berada di pendidikan khas SMP Aikro dan seorang lagi berada di PDK Siti Utama. Keluarga yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan di PDK istilah maupun di persekitaran tempat tinggal dan berpegang kepada prinsip mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Keluarga yang dimaksudkan ialah keluarga Profesor Mahathir Aral, Dr. Muhammad Azman bin Abdullah. Persilakan. Best OKU family ever. Yay. Bravo, bravo. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah keluarga OKU Cemerlang 2021 PDK Siti Utama. Diharapkan anugerah ini menjadi inspirasi kepada semua ibu bapa untuk lebih cekal, sabar dan sentiasa bersemangat untuk mengharungi hari-hari mendatang dalam membesarkan anak cucu ini. Yeah. Ilmu dicurah terangi derita, budi dan dalam janganlah dipersia. Guru adalah nyalaan pelita, sumbangan bakti dikenang sentiasa. Dipilihkan Siti Utama mereka berbakti. Segala usaha kreativiti bersama mereka. Usaha yang ingin dihargai pasti. Penyerahan anugerah untuk mereka. Anugerah bertugas berdepinan. Bertugas ini telah berkembang bersama PDK bermula tahun 2010 hingga kini. Beliau menyandari jawatan penyelia sejak tertubuhnya PDK Siti Utama pada tahun 2018. Beliau telah berjaya menunjukkan sikap kepimpinan beliau sepanjang menjadi penyelia. Ini terbukti melalui pelbagai pencapaian PDK Siti Utama hingga kini. Anugerah bertugas berkepimpinan 2021 dianugerahkan kepada Cik Nora Syida binti Osman. Dipersilakan. Tahniah diucapkan. Seterusnya anugerah petugas berdedikasi. Petugas ini telah berkhidmat bersama PDK bermula tahun 2020 hingga kini. Bermula dengan menghantar anak ke PDK, beliau diserap menjadi salah seorang tenaga kerja di PDK. Sikap dedikasi beliau dalam membantu perkembangan pemulihan pelatih di PDK adalah hasil dari pengalaman beliau sendiri sebagai ibu kepada dua orang anak OKU. Dengan itu kita menjemput Puan Syarifah Fadiyah binti Sheikh Zainal Abidin untuk menerima anugerah petugas berdedikasi. Dipersilakan. Tahniah Puan. Seterusnya anugerah petugas berinspirasi. Beliau mula berkhidmat bersama PDK bermula tahun 2019 hingga kini merupakan petugas yang sangat komited terhadap tugasan yang diberikan. Beliau mula banyak membantu memberi inspirasi kepada rakan-rakan.
Yes. Yes, yes, yes. Tahniawan, anugerah seterusnya bertugas sebagai perwakilan. Beliau mula beriman bersama PDK bermula tahun 2020 hingga kini. Merupakan seorang petugas yang sangat ceria dan menyelam dalam keterampilan. Beliau juga banyak membantu rakan sekerja yang lain semasa menjalankan tugas. Seorang yang sangat sayangkan kanak-kanak dan rapat dengan kaki. Anugerah petugas keterampilan diberikan kepada Tengku Nur Muzafirah binti Tengku Hairul Muzawir. Tahniah mengucapkan kepada semua petugas yang telah menerima anugerah pada tahun ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Cik Nur Farhana Adipati Jemara, Ketua Bahagian Okeyan dan Wakarmas, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Negeri Melaka atas penyampaian anugerah itu tadi. Oleh yang sedemikian, mana ingin menyampaikan cinta hati daripada kami dan akan disampaikan oleh pengurusi PDK utama Dato' Haji Muhammad Arif bin Haji Yusuf. Majlis sekali lagi menjemput kita semua pelatih di sisi utama untuk hadir ke hadapan tuan bagi mengadakan sambutan hari lagi ke semua pelatih di sisi utama. Kita diperlukan adakan sesi fotografi pada semua.
Airi. Wow. Terima kasih.